ini bisa kita lihat, jadi 3223 satoshi itu setara dengan 0,083 satoshi atau setara dengan hampir 15.000 ya. Jadi lumayan sekali. Langsung aja kita withdraw aja seperti ini ya. Kita withdraw saja. Nah, di sini alamatnya langsung sudah ada, kemudian kita confirm aja seperti ini. Dan ini membutuhkan 2 sampai 3 hari untuk landing ke akun kita. Nah, di sini langsung kita withdraw saja seperti ini. Kita klik yang bagian itu voucher pay seperti ini. Nah, di sini akan masuk 3 hari ya. Namun terkadang 2 hari juga sudah masuk ya. Jadi tidak usah khawatir, pasti website ini membayar. Nah, di sini kita tinggal masukkan password saja, password login kita ya. Oke, kita skip. Oke, setelah passwordnya terisi, kita tinggal langsung withdraw aja seperti ini. Nah, di sini perlu sukses ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel with Andrian The Sapa di sini. Oke guys, sebelum saya mulai video saya kali ini, saya tidak bosan-bosannya ya selalu mengingatkan kepada kalian semua untuk selalu mensupport channel saya ini dengan cara subscribe, like, and comment, yang pastinya akan membuat saya lebih bersemangat lagi dalam membuat konten-konten terbaru. Dan jangan lupa untuk menyalakan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan informasi terbaru dari channel saya ini. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas 2 voucher Bitcoin di mana untuk website ini sudah terbukti sangat terpercaya ya. Untuk website yang pertama ini adalah CoinPayu. Nah, untuk CoinPayu sendiri sebenarnya ini adalah penghasil Bitcoin. Namun untuk penarikannya kalian bisa menggunakan beberapa kripto ya. Nah, nanti ini akan saya jelaskan di akhir nanti ketika kita melakukan penarikan di website ini. Nah, untuk cara mendapatkan satoshi BTC-nya, ini kalian bisa bermain yang pertama tuh di view ad. Nah, di view ad ini ada 3 pilihan yang bisa kalian ambil. Oke, saya akan mencontohkan yang pertama ya. Ini yang untuk surf app ya. Nah, di sini untuk surf app-nya ini kalian disuruh menonton situs yang diiklankan di website ini. Nah, di sini sudah kalian bisa kalian lihat ini yang sudah warnanya sudah buram ini atau sudah gelap, ini berarti sudah saya kerjakan ya. Jadi yang belum saya kerjakan itu warnanya seperti ini ya. Nah, cara kerjanya kita tinggal klik saja seperti ini. Nah, kita tunggu saja waktunya di sini ya. Ini waktunya jalan ya. Nah, ini waktunya jalan. Kita tunggu sampai waktunya habis. Kemudian maka akan cara otomatis akan mendapatkan satoshi. Nah, di sini kita akan mendapatkan 2 satoshi ya untuk melihat ikan selama 15 detik. Nah, di sini langsung ini ya, dia otomatis langsung di atas sini otomatis ya. Nah, untuk yang kedua kalian bisa bermain di Windows Ad-nya ini. Nah, untuk Windows Ad-nya sama aja seperti yang pertama, hanya saja dia tampilannya sedikit berbeda ya. Dia tampilan seperti ini, jadi kita menunggu waktu yang di sini ya sampai habis. Nah, di sini dia mau waktunya mulai berjalan ya. Ini waktu yang biru ini yang waktu ini. Jadi kita skip aja karena 60 detik. Nah, di sini waktunya sebentar lagi habis ya. Jadi kita tunggu aja. Nah, jika waktunya sudah penuh seperti ini, maka ini secara otomatis sudah mendapatkan satoshinya ya di sini ya. Nah, di sini sudah langsung mendapatkan satoshinya. Kemudian yang terakhir adalah video ad. Kita cek yang untuk video ad-nya, kita skip. Nah, di sini kalian tinggal menonton video, kalian akan mendapatkan satoshi gratis. Jadi oke, kita lanjut ya. Untuk mendapatkan satoshinya yang paling gede atau yang paling besar sendiri adalah di offer sini ya. Nah, untuk offer sendiri ini ada yang menginstal aplikasi, ada yang mendaftar di website ya. Jadi di sini ada tergantung ke tingkat kesulitannya. Jadi reward yang didapat itu tergantung tingkat kesulitannya. Dan di sini juga ada survei ya. Nah, di sini ada survei juga. Nah, jadi memang untuk reward yang didapat untuk offer itu yang paling dominan atau yang paling besar sekali ya. Jadi kalau kalian bisa mengerjakan satu survei, mungkin kalian sudah gajian dari website ini. Oke, kita langsung ini aja untuk melakukan withdrawal dari website ini ya. Jadi kalau untuk melakukan withdrawal, kita langsung ke dashboardnya seperti ini. Nah, di sini saya ada balance 3200 ya, lumayan ya. Nah, di sini kita bisa withdraw aja langsung. Nah, kita withdraw
Hydro saja. Nah, di sini banyak pilihan sekali pilihannya ya. Jadi yang pertama ini ada Super Direct Wallet. Jadi Direct Wallet tuh kalian bisa ke Indodax atau Rekeningku. Kemudian ada Payeer, ada Dogecoin, ada Voucher Pay. Nah, untuk Voucher Pay ini adalah BTC ya. Wallet BTC jadi 4.001 sih kalian bisa narik ke Voucher Pay. Ini kalau Litecoin ini bisa langsung ke ini, ke akun Direct Wallet kalian. Nah, di sini saya akan milih yang Litecoin saja karena 3.000 ya. Terus kita confirm saja. Kita confirm seperti ini. Nah, di sini kalian harus pastikan dulu alamat wallet kalian ya. Jadi kita skip dulu. Sebelum melakukan penarikan dari website, kita pastikan wallet kita sudah terisi ya. Nah, di sini Bitcoin-nya sudah, kemudian untuk Ethereum juga. Nah, di sini sudah diisi semua ya. Jadi kalian masuk ke profil, kemudian kalian isi wallet-nya sebelum melakukan penarikan di dari website ini. Kemudian kita back lagi ke ini ya, ke withdrawal-nya. Kita skip dulu. Nah, di sini bisa kita lihat, jadi 3.223 satoshi itu setara dengan 0,083 satoshi atau setara dengan hampir 15.000 ya. Jadi lumayan sekali. Langsung aja kita withdraw aja seperti ini ya. Kita withdraw saja. Nah, di sini alamatnya langsung sudah ada, kemudian kita confirm aja seperti ini. Dan ini membutuhkan 2 sampai 3 hari untuk landing ke akun kita. Nah, di sini kita tunggu 3 hari ya. Nah, di sini kita tunggu saja. Karena ini terbukti pasti membayar ya. Jadi kalian tidak usah ragu karena sudah sangat terpercaya untuk website CoinBio ini. Oke, kita akan lanjut ke website penghasil Bitcoin yang kedua. Oke, untuk website yang kedua ini adalah adbtc.top ya. Dimana ini websitenya juga sangat terpercaya ya dan dipastikan terus legit sekali. Nah, di sini kalau kalian bisa melihat, di sini saya sudah melakukan penarikan itu sudah banyak sekali. Nah, di sini sudah melakukan penarikan ya. Ini semua sudah terkirim ya. Jadi total yang sudah saya tarik di website ini ada sekitar 56.000 satoshi ya. Nah, di sini bisa ke Direct Wallet dan ke Voucher Pay, tapi saya sarankan kalian ke Voucher Pay saja karena fee-nya murah sekali dan lebih cepat ya. Nah, di sini untuk cara mendapatkan satoshinya kalian bisa bermain di sub app ini ya. Nah, di sub app ini kita kemana isi captcha-nya. Kemudian kita pilih captcha-nya ya. Kita skip dulu untuk captcha. Nah, setelah captcha-nya terisi, maka kita masuk di tampilan earning untuk mendapatkan satoshinya. Kemudian kita open aja seperti ini ya. Di sini ada tugas, kita mendapatkan 9,8 satoshi dengan melihat klan ya. Nah, seperti ini aja, kita buka langsung, kita back saja seperti ini. Nah, di sini kita tunggu aja, ini waktunya 30 detik. Kita skip. Nah, bentar lagi ini waktunya akan habis, maka secara otomatis satoshinya akan terakumulasi ke balance kita ya. Nah, di sini, kita mendapatkan 9 satoshi ya. Nah, di sini saya akan skip dulu, saya akan mengklaim dulu. Jadi kita skip dulu ya. Oke, di sini saya sudah selesai ya. Walaupun masih ada lagi yang bisa kita klaim, tapi kita langsung aja ke withdraw aja ya. Nah, di sini pastikan terlebih dahulu sebelum kalian melakukan penarikan, kalian isi dulu wallet kalian di sini ya. Ini adalah Voucher Pay, ini adalah address BTC kalian. Nah, tapi saya sarankan kalian pakai Voucher Pay. Ya, di sini. Nah, di sini langsung kita withdraw saja seperti ini. Kita klik yang bagian to Voucher Pay seperti ini. Nah, di sini akan masuk 3 hari ya. Namun terkadang 2 hari juga sudah masuk ya. Jadi tidak usah khawatir, pasti website ini membayar. Nah, di sini kita tinggal masukkan password saja, password login kita ya. Oke, kita skip. Oke, setelah passwordnya terisi, kita tinggal langsung withdraw aja seperti ini. Nah, di sini perlu sukses ya. Jadi penarikan kita sukses. Terus kita cek statusnya ya di sini. Jadi statusnya ini masih pending ya. Nah, di sini masih pending. Jadi ini akan masuk sebelum tanggal 3 ya. Atau tanggal 3 sudah pending. Jadi kalian garap saja karena kedua website ini sudah sangat terpercaya sekali. Dan minimal WD-nya sangat kecil sekali, hanya 3.000 satoshi BTC. Oke. Mungkin cukup sekian dulu informasi terbaru dari saya mengenai website-website penghasil Bitcoin paling legit. Sampai jumpa di lain waktu dan bye. Berulang kali aku
Oh.